Hutan yang berada di Cusan Nantou ini merupakan salah satu habitat kunang-kunang terpadat yang ada di Taiwan. Saat seorang warga tengah asyik menyaksikan tarian yang ditampilkan oleh kunang-kunang, dirinya justru menemui satu benda yang mengeluarkan cahaya namun tidak bergerak. Awalnya, dirinya mengira adalah kerumunan kunang-kunang. Namun setelah mendekatinya, ternyata cahaya tersebut berasal dari kawanan jamur Misina chlorophyll. Jadi saya di jalan kan dapat, lalu saya sangka bahwa ini adalah cahaya dari kawanan jamur. Tudung jamur Misina chlorophyll dapat mengeluarkan cahaya hijau layaknya pada tanaman di dunia fantasi. Ahli tanaman mengatakan, kawanan jamur ini tumbuh di Taiwan, Jepang, Thailand, dan Hong Kong. Jamur yang pada siang hari berwarna putih ini tumbuh di puing-puing kayu dan mengeluarkan cahaya hijau pada malam hari. Serta tidak disarankan untuk mengonsumsinya. Ahli tanaman juga mengatakan jamur Misina chlorophyll sangatlah sulit ditemukan pada siang hari karena bentuknya yang begitu kecil, yakni sekitar 1 cm saja. Para pengunjung selain dapat menikmati tarian kunang-kunang di Gunung Cusan, masih dapat menikmati cahaya yang dipancarkan oleh jamur langka Misina chlorophyll. Sungguh suatu pemandangan alam dan pengalaman yang luar biasa.